Sesiapa yang mengikuti perkembangan pelakon Umi Nazira pasti tahu yang Umi dan keluarganya telah pergi bercuti ke luar negara baru-baru ini. Apa yang sedang mendapat perhatian ialah bagaimana Umi mengambil langkah untuk menjalani ujian COVID-19. Jom kita bersama dengan Umi Nazira di talian dan kita dapatkan maklumat-maklumat yang boleh kita kongsi bersama. Hello Umi. Hello, hi. Hi Umi, sorry kacau cuti-cuti ni kan. Tak apa, cuti panjang lah ni. Umi, ni kita nak tanyalah. Umi dah upload dekat Instagram yang Umi pergi menjalani test COVID tu kan. Drive-thru lagi. Melody nak tahu pengalaman Umi lah apabila membuat test tersebut. Ha. Honestly, saya sangat takut lah. Di before pun rasa macam susah nak tidur. Nervous. Walaupun sebenarnya one whole family tak ada langsung symptom. Okay. Tapi kita decide untuk buat juga untuk kepastian kan. Masa buat tu mengambil masa yang sangat sekejap. So, bila kita datang tu, semua orang pakai all their gears. Even orang yang ambil information kita, nak make sure kita lah orangnya, semuanya pakai complete gears. Kita nak cakap dengan orang pun tak takut lah kan. Bila buat that thing, pedih sikit lah. Kalau macam kita tengok, Umi Ustaz cakap, sakit tak ni? Ini yang pedih ni kan? Macam tu kan? Jadi pastinya perasaan berdebar lah masa tu eh? Sebab ada family Umi dah buat dah before Umi. Kita tahulah benda tu pedih kan? Bila lepas buat dekat-dekat tu, saya cakap, okay, they're not that bad. Lepas tu dia cakap, dekat hidung tu lah. Mungkin sebab hidung Umi kecil kot. Tu yang macam masuk lama sikit. Bila sebenarnya Umi mengambil test COVID, adakah sejurus lepas balik daripada travel tu ke macam mana? Tak, Umi tunggu seminggu. Tengok ada simptom ke tak. And then pas 7 days, saya dengan family, we decided to do it. Doktor cakap 24 jam ke 48 jam. Result dia adalah negatif kan? Macam syukur, Alhamdulillah. Not detected. Bila saya dapat mula-mula, Umi tak sure apa yang dia tulis, apa yang tak faham. Saya cari negatif positif je. And then my husband cakap tu, dia kat situ not detected, ini negatif lah. Okay, negatif. Alhamdulillah, terus sujud syukur. Macam saya baca komen-komen apabila Umi upload video itu, antara komen yang saya ada terbaca, dia mengatakan, terima kasih Umi kerana menjadi rakyat yang bertanggungjawab. Jadi ada tak apa-apa yang Umi ingin katakan? Memang tanggungjawab saya untuk menjalankan tanggungjawab saya sebagai rakyat Malaysia. And also because Umi pergi travel kan, kita dah beli tiket dah lama dah. KKM cakap jangan travel ke specific country. Masa kita pergi tu, tak ada lagi catat any cases. So we decided to go lah because it's not a high risk country. Kat sana baru tiba-tiba ada case. Kita orang jadi macam cuak lah. Apabila Umi pergi travel tu, saya ada terbaca juga yang mereka macam agak kesal dengan tindakan Umi. Jadi pelbagai kata-kata dan juga komen lah yang ditinggalkan di Instagram Umi. Masa tu apa yang Umi rasa apabila Umi kat sana tapi baca macam-macam komen yang orang tinggalkan? Saya faham kerisauan mereka sebab maybe diorang kan sebenarnya nak yang terbaik untuk semua orang di Malaysia. Jadi saya tak ambil tu sebagai benda yang negatif lah. Niat mereka tu adalah betul. Tak nak kita merebakkan lagi sebab mereka tak kenal saya. Takut saya balik, saya pergi tempat lain, nanti merebak lagi. Jadi saya ambil itu sebagai satu teguran. Kita kat sana pun memang kita buat social distancing. Tambah pula dekat Turki, diorang tahu kita kat Malaysia. Masa tu Malaysia tiba-tiba naik meningkat. Diorang tak nak berkawan dengan kita. Sampaikan hotel tak nak. Tak bagi kita stay dah. Ini nak ada cerita-cerita membawang sikit. Boleh. Umi sebenarnya Umi naik Emirates. Emirates cancelled our flight. So kita tak tahu macam mana kita nak balik. So nasib baik kita naik Oman Air. And Alhamdulillah sampai dekat airport tu pun Umi dengar macam-macam. Like kita nampak tentera. Kita dengar orang-orang dari luar negara semua menjerit-jerit hysterical. Kita nak balik sebab nak duduk pun hotel tak ada. Hotel tak nak. Maksudnya Umi dan family hampir-hampir terkandas dekat sana kan? Hampir terkandas kat sana. Sebab kita dapat tu adalah last flight. Itulah pengalaman yang takkan saya lupalah. Saya sebagai rakyat Malaysia biasa nak nasihatkan semua orang di luar sana, kalau kita ada duit kita nak keluar negara, why not kita spend sikit lagi untuk test COVID ni kan? Umi, terima kasih tau sebab luangkan masa dengan Melody. Kita tak boleh jumpa. Inilah cara kita nak interview pun kan? Okay Umi, okay. Take care tau. Okay, bye. Okay, bye.